Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini saya menerawang Lesti dan Bilar. Oke. Lesti Kejora borong 4 penghargaan di IMA Awards 2021. Oke. Seperti terawang-terawang saya kemarin yang akan mendapatkan penghargaan-penghargaan lebih lagi. Rezeki-rezeki berlimpah lagi Lesti dan Bilar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Nah, Lesti dan Bilar mendapatkan 4 piala di IMA Awards 2021. Oke, selalu mendapatkan award. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Kartu yang pertama yang keluar adalah Egg of Wands. Kita lihat di sini adalah 8 tongkat yang turun ke bumi. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ini merupakan rezeki dari si Utun atau Baby L. Oke, membuat papa dan mamanya bahagia. Oke, membuat papa B dan mama L bahagia. Ini merupakan rezeki dari si Utun. Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Two of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang matanya tertutup. Kemudian dia memegang 2 buah pedang yang disilangkan. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Bilar dan Lesti ini tidak akan peduli dengan gosip-gosip di luar sana. Oke. Walaupun dengan pencapaian-pencapaian yang didapatkannya akan makin panas haters-haters. Oke, akan makin panas. Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah The High Priestess. Kita lihat di sini ada seorang ratu yang memegang buku kehidupan dan di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih dan di belakangnya ada tirai yang menutupin. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, sungguh sangat tidak disangka-sangka. Rezeki begitu deras datang karena kerja keras Lesti dan Bilar. Lesti terus berlatih untuk menjadi penyanyi yang baik. Dia sebenarnya tidak mau kehidupan pribadinya ini disorot oleh media. Tapi, ya namanya juga artis dan di dunia entertain, itu adalah risiko pekerjaan. Mau tidak mau ya. Kita buka lagi. 3 kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Lesti bertubi-tubi mendapatkan penghargaan? Nah, mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah The Empress. Ada ratu yang anggun memegang tongkat dan di atas kepalanya ada mahkota dan dia ada di taman yang sangat indah. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Lesti yakin ini merupakan berkah dari kehamilan. Oke, rezeki dari Allah Ta'ala yang diturunkan lewat kehamilan. Lesti ini orangnya pandai untuk bersyukur. Kita buka lagi, kartu kelima yang keluar adalah Two of Cups. Kita lihat di sini ada pria dan wanita yang sedang bertukar cups dan ada singa terbang yang memantaunya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, tak henti-henti juga. Oke. Akan ada haters-haters yang terus memantau kesalahan-kesalahan dari Lesti dan Bilar ini, tapi kekuatan cinta Lesti dan Bilar ini sangat kuat. Kita buka lagi, kartu keenam yang keluar adalah Death. Nah, kita lihat di sini ada tengkorak naik kuda berwarna putih dan ada orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ini didapatkan karena Lesti ini jika menolong seseorang dia tulus, tidak pandang-pandang. Oke. Dan ini merupakan awal. Masih banyak lagi kejutan-kejutan dan keberlimpahan-keberlimpahan yang akan didapatkan Lesti dan Bilar di kedepannya. Nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Oke. Bertubi-tubi mendapatkan penghargaan. Apa yang sudah dilakukan Lesti sebenarnya? Kartu ke-7 yang keluar adalah Queen of Swords. Kita lihat di sini ada ratu yang memegang 1 buah pedang. Dan ratu ini berada di awan-awan yang putih. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, Lesti ini selalu memuliakan orang tuanya. Oke. Dan kini dia selalu memuliakan mertuanya. Nah, seperti itulah Lesti dan Bilar ini.
Makanya rezekinya selalu datang bertubi-tubi. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah Three of Cups. Kita lihat di sini ada 3 orang wanita yang sedang mengangkat cups. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, memang para haters akan membuat berita-berita yang aneh-aneh. Tidak henti-hentinya. Oke? Dan kedepannya nanti ada para haters yang membuat berita bahwa akan ada pihak ketiga dalam hubungan Lesti dan Bilar. Ada saja ulah para haters yang membuat berita-berita yang hoax ya. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Eight of Pentacle. Nah, kita lihat di sini ada lelaki yang memahat koin. Di balik pria sukses pasti ada istri yang hebat di belakangnya. Dan begitu juga di balik istri yang sukses pasti ada suami yang hebat di belakangnya. Nah, seperti itulah Rizky Billar selalu mendukung, selalu bersyukur atas keberlimpahan yang didapatkannya, terutama bersyukur karena mendapatkan istri seorang Lesti. Oke, dan ini masih awal, masih banyak lagi berkah-berkah dan penghargaan-penghargaan yang akan didapatkan Lesti Kejora. Nah, tetap saja masih ada hater-hater memantau kesalahan-kesalahan dari Lesti dan Billar ini tak henti. Lesti yakin bahwa ini adalah rezeki seutuh, rezeki dari Allah Ta'ala yang diturunkan melalui babynya, BBL-nya, dan Lesti sangat bahagia. Oke? Meskipun Lesti tidak mau kehidupan pribadinya disorot media, tapi ya inilah resiko hidup di dunia entertain. Apa yang dilakukannya selalu tersorot oleh kamera. Dan Lesti tidak akan peduli dengan gosip-gosip di luar sana tentang hal aneh-aneh. Gosip-gosip yang menggosipkan keluarganya, terutama menggosipkan Billar dan Lesti ini. Oke, berkah ini turun bertubi-tubi. Kemarin juga beberapa kali memenangkan award dan kini dapat lagi. Oke, seperti terawan saya yang kemarin, bahwa Lesti dan Billar ini tak henti-henti mendapatkan berkah yang berlimpah dengan prestasi-prestasinya. Nah, karena dia terus belajar, terus menggali potensi di dirinya, sehingga dia bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, itu saja, kita doakan semoga Lesti dan Billar diberikan yang terbaik dan melahirkannya Lesti lancar. Nah, sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.